Selasa, 26 September 2023. Jajaran pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sukabumi melaksanakan rapat kerja Badan Anggaran dengan pimpinan komisi dan pimpinan fraksi. Rapat yang dilaksanakan di Aula BKPSDM Kabupaten Sukabumi ini membahas penyampaian laporan hasil pembahasan komisi-komisi dengan mitra kerja atas Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2023. Pada kesempatan ini, Wakil Ketua DPRD, Budi Ashar Mutawali menyampaikan, Badan Anggaran menampung informasi hasil rapat masing-masing komisi dengan mitra kerjanya. Badan Anggaran melakukan rapat internal dengan para pimpinan komisi dan pimpinan fraksi untuk penyampaian hasil rapat masing-masing komisi dengan mitra kerjanya dan disampaikan ke Badan Anggaran yang akan menjadi bahan untuk bahan rapat gabungan antara Badan Anggaran dengan APD di hari besok. Itu saya kira rapat yang dilakukan hari ini. Jadi Badan Anggaran menampung informasi hasil rapat masing-masing komisi dengan mitra kerjanya untuk jadi bahan rapat gabungan dengan APD. Seluruh kegiatan berjalan dengan lancar dan kondusif. Dari BKPSDM Kabupaten Sukabumi, reporter Jubir TV, Brian melaporkan.